Baik Jen besar sangat. Taklah ni buat buka. Syahrin soka ni atas ni. Dah cepat. Okay, nyala, 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 nyala. Video, video, video. Nyala, nyala. Oh, Lord. What? Happy birthday to you. Happy birthday guys. ucapan saya ingin tunjukkan lagu ini kepada keluarga saya di Balai Pulau. Dengan ucapan selamat hari jadi. Ucapan selamat hari jadi. Abang yang nombor dua. Abang nombor dua. Saya mengucapkan apa yang dia ucap. Masih ya. Nah, itulah ucapan. Bawah. Tiga. Inilah. Thank you lah sebab surprise buat kawan-kawan yang baik. Ini dia first time kami selebih sama-sama. 30 tahun. Buat loser sangat hidup korang sebelum ni. 30 tahun. Potong. Dalam 27 term lah kami kawan ni. First time kami celebrate. Daripada rambut hitam sampai putih. Gula guys. Kami fight celebrate ni. Tapi cucuk. Tadi orang tak cucuk. Dulu orang mulak dia kan. Sepuluhan. Kami dulu gaduh. Happy birthday. Kenai daripada bergaduh. Lepas gaduh tu je jadi baik sama lain. Nak cari-cari kek ke tak? Okay, potong, makan, cepat. Patutnya Jan yang suap semua. Jan menangis tu. Jan budak. Jan menangis tu, rasa dia terharu tu. Tak, hampa tak celebrate birthday dia sebab belum sampai lagi. Mula lapan. Suap aku, macam mana tak boleh. Suap awak. Kamarul suat dua. Aku suat awal, awal suat. Gitu. Okay. Suat. Olo. Kau makan kek. Asal aku macam seram bila Jan. Jangan so macam seram je ni. Macam apa? Tak betul lah. Aku tak kira. Ha. Ha. Tak balik am tu. Ya, dia. Tak gelak pula. Okey, aku jangan bagi. Okeylah. Ya, suar. Oi, lo. Sabai sangat jangan hari ni. Aku tak ada, belajar. Kau punya birthday susah-susah buat muka tak makan kek. Aku tak makan kek. Saya
sedap ambil kesempatan nampak. Nak duduk? Ha. Nak duduk. Lari mu bobnya dia paling adik lah. Dia orang ni dah tua ni. Dia semua 40. Dia belum. Dia paling adik. Dia muda 2 tahun. Kan baby tu. Hello. Hello. Sampai. Dia ni abang. Dia muda 2 tahun. Awak ni dah jadi bini tak tahu ni. Ha. Sat, sat, sat. Puspa, Puspa tahu tak yang Jan lagi muda? Tak tahu? Loh. Sudah banyaklah. Ha. Ni nasib baik Nas tak ada. Kalau Nas ada, aku tanya Nas ni tahu tak tahu. Depa semua berubah ni. Dah pula tak ada rambut langsung. Depa tak ada langsung. Cerita. Dah. Okey. Kejap, kejap. Video dulu. Alah. Ni paling tua. Lepas tu di abang. Abang tu. Tu. Dia. Tapi ni paling baby lah. Ni baby. Okay, hi guys. Hari ni punya recap just to end this video here. So, dah settle. Actually tadi suami Kak Di punya kawan-kawan baik daripada diorang sekolah. So diorang Penang kan. So kita orang kan kat Penang kan, just to celebrate dia punya birthday kat sini. It's actually tak plan pun. So kita orang buat surprise. Dia tak tahu pun sebenarnya yang kawan-kawan dia nak datang. And hari ni memang he decided untuk duduk dalam bilik je. Dia kata dia nak rest. Memang tujuan kita orang balik Penang pun memang dia nak rest dan jumpa mak dia, jumpa kawan-kawan dia as usual lah. So semalam birthday dia, tapi salah seorang daripada kawan dia tak dapat datang sebab dia birthday maknya. Jadi kita decided, okay, let's do this tomorrow, which is today. So kita orang plan, and a very simple plan just to make a surprise. Tapi video surprise tak sempat ambil sebab tangan penuh and agak kelangkabut here and there, hampir kantoi. Mana Kak Di duduk pegang phone, tergelak-gelak dengan kawan-kawan dia, which is kita orang ada group lain lah dengan kawan-kawan best friend my husband. So what happened is, group tu baru je, baru sebab just buat untuk surprise kan. Tak kejadahnya aku seorang perempuan dalam group tu kan. Mestilah pelik. Yang lain tu semua suami orang. Tiba kali pula seorang-seorang kat situ. Kenapa tak ada? Group tu baru create je. So tadi memang agak kelakar lah. Biasalah budak-budak lelaki kan, macam-macam lah diorang ni. So hampir-hampir kantoi sebab husband kat dia dah macam, you gelak-gelak dengan siapa kat handphone tu, reply mesin siapa, dah marah dengan muka berubah macam, alamak, janganlah gantoi kan. Tapi pandailah kita cover balik semula and alhamdulillah berjaya juga buat surprise untuk dia malam ni. Memang dia really like macam surprise gila, unexpected, tapi tak sempat nak record. Sebab so, huru-hara gila dengan security guard kat bawah kata, oh, rasa curfew, you tak boleh lama-lama bawa orang. Yelah, sebab kita duduk dekat ni kan, Airbnb, so adalah rules-rules dia sampai pukul 11, which is masa tu dah 9 macam tu kan. So macam, alamak, sekejapnya. So that's it, the video that you tengok. Thank you for watching my video. Jangan lupa subscribe. And itulah untuk hari ni. Jumpa lagi nanti insyaAllah. Okay korang, thank you for watching and bye-bye, good night. Nak tidur dah penat sangat-sangat. Bye.